Jejak ban mobil Timor Sepia AG1570 AC bekas pengereman frontal masih terlihat jelas menapak di atas aspal. Sisa-sisa kecelakaan maut yang merenggut satu korban jiwa itu masih tertinggal. Bahkan bau anyir bekas darah korban masih bisa tercium dengan jelas. Di sisi lain, pecahan kaca mobil menumpuk berceceran di atas rumput persis di samping sebuah pohon mangga di tempat kejadian perkara di Jalan Raya Kediri Tulungagung, Desa Banjaran, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri. Tampak dari benturan keras mobil tersebut meninggalkan bekas kulit pohon mangga sekitar 50 cm. Akibat kecelakaan tragis ini, seorang penumpang bernama Arif Adi Saputra yang duduk di jok bagian belakang sebelah kiri tewas seketika di lokasi kejadian. Korban warga Baringan Kota Kediri ini merenggang nyawa karena luka menganga di bagian kepalanya. Dari utara, Matt, dia tahu masih potong, pecah motor. Katanya, kata sopirnya, potong, terus dia banting kanan. Banting kanan, terus banting nih kiri. Banting kiri kan gak menguasai. Waduh, dengan saya, kirim cucut kanan atas sih. Gue, pulang. Sampai monteng ini motor male, supirnya jatuh. Terus jatuh di luasor ini. Oh, aspal gitu? Aspal, Pak. Pak, katanya ada minuman keras, Pak, di Pak. Pas lalu ngerjain. Katanya mabuk. Tapi ditemukan botol nggak, Pak? Ditemukan botol miras nggak di mobil itu? Ini ngurung-ngurung dulu, kok. Aku mau mabuk. Kan sudah pampat. Iya. Tahunan. Sekarang. Itu yang meninggal sempat ini ya? Masih di dalam mobil. Dalam mobil. Oh. Mobil dibalik, truk langsung itu. Oh, gitu. Ini separuh. Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.